Peristiwa Burung Kenari Seri 3 Pendekar Harum Jelit 7 Dengan tatapan kosong orang tua itu melirik kepadanya, lalu tertunduk pula tak memberikan reaksi apa-apa. Liu Bubi langsung meraih pedang itu, lalu menjura pula katanya, terima kasih akan kemurahan ke orang tua, bicara sendiri dijawab sendiri. Dengan begitu saja dia terus ambil pedang pusaka di hadapan orang itu. Kulit daging di muka orang tua kelihatan berkerut-kerut gemetar, sorot matanya tiba-tiba memancarkan sinar terang laksana bintang menyala namun sepatah kata pun tak mampu bersuara. Oh Tihoa mendadak memburu maju berdiri jajar di samping Choh Liu Hiang. apa keinginanmu tanya Choh Liu Hiang? Kalau mereka ada enam orang, kenapa kita tidak boleh dua orang? Kenapa harus dua orang? Dua orang tentunya lebih baik daripada seorang diri. Coh liuh yang menghela nafas, ujarnya, kalau dua orang mati bersama, tentunya lebih baik kalau mati seorang saja. Oh Hoa mengepal kencang jari-jarinya, belum dia buka mulut Liu bubi sudah mendahului, lebih baik kau dengar nasihatnya. Bila dia seorang diri kemungkinan mempunyai sedikit kesempatan untuk melarikan diri, kalau bersama kau, jangan kata ada harapan, yang terang kalian pasti akan ajal bersama. Merah pada muka Oh A, katanya melotot kepada Choh Liu Hiang Kau, kau tidak mau bergebrak berdampingan sama aku Choh Liu Hiang Genggam tangannya katanya pelan-pelan, coba kau pikir lagi lebih seksama Sebentar kau akan paham akan maksudku Mulainya bicara, jari-jarinya bergerak menulis huruf lari di telapak tangan Oh A. Maksudnya adalah menganjurkan Oh Tiho mengundurkan diri berusaha menolong Soh Yong Yang dan lainnya karena Li Hem suami istri terang akan tumplek seluruh perhatiannya di dalam kamar ini yang pasti kedua orang ini tak akan meninggalkan tempat ini sebelum urusan di sini selesai maka tempat-tempat lain dari Yong Cui San Cheng pasti kosong melumpong. Inilah kesempatan paling baik untuk menolong orang Akhirnya Oh Ti Hoa menarik nafas panjang katanya, ya, aku mengerti, baik sekali, aku tahu selamanya kau tak akan membuat aku kecewa, sembari bicara kembali jari-jarinya menulis pergi di telapak tangan Oh Ti Hoa. Maksudnya ialah setelah Oh Ti Hoa menolong Soh Yong yang berempat harus meninggalkan tempat ini. Kembali berubah air muka Oh Ti Hoa katanya, tapi kau, lekas Coh Liu yang meremas jarinya, katanya dengan tertawa, jikalau kau adalah sahabat baikku, maka kau harus beri kesempatan paling baik supaya aku tekun dan bergebrak sepenuh hati, toh kau juga sudah tahu niatku, jikalau ada persoalan lain memberatkan perhatianku, maka kesempatan untuk sedikit menang pun tiada lagi dalam benakku, sebentar roh Tihola berpikir, akhirnya dia manggut-manggut dengan rasa berat, terasa jari-jari Coh Liuhi yang masih sedemikian tenang dan hangat, begitu teguh dan besar tekadnya sebaiknya tangan sendiri berkeringat dingin. Tak tahan dia balas menggenggam tangan Choh Liuhi yang kencang, keduanya berhadapan saling pandang sekian lamanya. Akhirnya Choh Liuhi yang membalik badan, katanya kalem, "Cai Hai sudah siap?" Silahkan para Ciam Puan mulai Oh Teh bukan seorang pesimis yang gampang putus asa Dan lagi selamanya dia amat yakin dan menaruh kepercayaan besar terhadap kebolehan ilmu silat Choh Liu Hiang Tapi sekarang, entah kenapa tanpa dia sadari biji matanya berkaca-kaca dan berwarna merah Kata Liu Bubi mengawasi Choh Liu Hiang Masakah sampai detik ini kau masih tidak mau menggunakan senjata dalam keadaan seperti ini? Pakai senjata atau tidakkan sama saja, laki-laki Kate gemuk itu mendadak terloroh-loroh, katanya, nyali orang ini ternyata tidak kecil, tiampu terlalu memuji, sebenarnya nyali Cai Ha biasanya amat kecil, setiap kali sebelum bertempur dengan orang, hatiku pasti amat ketakutan, tapi setelah gebrak dimulai, rasa takut seketika sudah terlupakan sama sekali tapi dengan habis kata-katanya mendadak laksana kilat ia turun tangan lebih dulu jarinya terlekuk laksana cakar garuda menyergap dengan jurus Hang Huangji yang cus sepasang naga berebut mutiara yang dituju adalah sepasang liu Bubi karena tidak menduga-duga dan tidak siaga saking kejutnya bubi menarik diri mundur beberapa langkah Tak nyana serangan coh Liu yang ini hanya gertak sambel saja, secepat kilat tangan kirinya ikut bergerak, sementara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, tahu-tahu sudah menjepit ujung pedang di tangan Liu Bubi. Seketika Liu Bubi rasakan segulung tenaga dahsyat menerjang datang menggetar seluruh batang pedangnya dengan keras, saking besar tenaga getaran lawan, jari dan lengannya terasa lindu kemeng, Pedang panjang tak kuasa dicekal lagi, terlepas dan terampas. Belum lagi dia berdiri tegak didengarnya Choh Liu yang berseru lantang, terima kasih akan pinjaman pedang ini. Banyak terima kasih, terima kasih, di tengah gelak tawanya pedang bercahaya kemilau laksana refleks sinar matahari di permukaan air itu tahu-tahu sudah berada di tangannya namun ia tetap memegang ujung pedang itu dengan ketiga jari-jarinya lalu gagang pedang tahu-tahu ia menjojoh kepada laki-laki tinggi yang berdiri di ujung kiri. Laki-laki kurus tinggi baju hitam itu berseru memuji, gerakan tangannya yang cepat sekali, berapa patah katanya saja, Bukan saja ia sudah berkelit dari serangan Choh Liu Hiang, malah cahaya pedang di tangannya berkelebat tahu-tahu ia sudah balas menyerang dua jurus. Saking kaget tadi serasa arwah Liu Bubi terbang ke awang-awang, belum lagi rasa kejutnya hilang dan hati belum tenang, berdiri melongo di tempatnya, tahu-tahu barisan pedang di depannya sudah mulai bergerak, Li Giokhan membanting kaki, segera dia lolos pedang menerjang maju menambal lowongan yang masih kosong. Maka cahaya pedang mendadak bertaburan saling membelit seperti gugusan gunung terselubung di yang lala, angin dingin menyambar tajam berseliuran. Pedang-pedang itu sudah berubah merupakan tabir cahaya yang menggulung lenyap seluruh bayangan Cho Liu Hiang. Begitu keras sambaran angin yang mendampar keluar dari arena pertempuran sampai liububi terdesak mundur sempoyongan ke pojok dinding, Roman mukanya pucat pias tak berdarah, sesaat lamanya, tetes demi tetes air mata meleleh membasahi pipinya. Choh Liu yang menyergap, merebut pedang, melancarkan serangan, liububi terdesak sempoyongan, Li Giok Hem segera merangsek maju maka barisan pedang segera bergerak, semua ini terjadi hampir dalam waktu yang sama. Jantung Oh Tihua sampai berdetak keras seperti hendak mencotot keluar dari rongga dadanya melihat pertempuran hebat ini. Saking kejut dan girangnya, hampir tak tertahan dia hendak bersorak dan tepuk tangan. Tindakan yang dilakukan Choh Liuhi yang ini memang patut diberi pujian dan disoraki. Menang kalah dari hasil pertempuran dahsyat ini meski belum bisa diketahui, tapi, sedikitnya Cok liuhi yang sudah berhasil merebut inisiatif penyerangan lebih dulu, sehingga di dalam waktu dekat, barisan ini sukar menunjukkan perbawaannya yang hebat. Dan lagi, pengetahuan dan latihan Lidiok Ham akan barisan pedang ini terang tak sepaham atau lebih mendalam dari Liu Bubi. Kini, dengan dia yang mengganti kedudukan Liu Bubi, sedikit banyak barisan ini akan kehilangan sedikit keampuhannya menghadapi suatu pertempuran besar yang begini dahsyat, sungguh Oh Ti amat berat untuk tinggal pergi. Ia tak tega meninggalkan Choh Liu yang adu jiwa seorang diri di sini. Tapi bagaimana juga dia harus menyingkir karena dia insyaf bila dirinya tidak berlalu pasti Choh Liu yang akan terpecah perhatiannya. Sudah tentu dia cukup tahu di dalam pertempuran sengit yang hebat ini, siapapun bila konsentrasinya terpecah, Kemungkinan dia bakal menggunakan tipu dan jurus permainan yang keliru dan sedikit kekeliruan ini cukup menamatkan riwayatnya. Bagi pertempuran tokoh-tokoh kosen, tinggi rendah dan kuat lemah dari ilmu silat seseorang sudah tentu memegang peranan penting tapi dalam melancarkan serangan dan gerak-geriknya kalau tidak diperhitungkan dengan seksama dan tepat, unsur ini lebih besar akibatnya untuk menamatkan jiwa sendiri. Di pojokan kamar sana sebuah jendela yang terpentang lebar-lebar. Oh, tehol al kertak gigi. Tiba-tiba dia menerjang keluar dari sana. Pepohonan di taman kembang ini amat subur dan lebat. Sekelilingnya sunyi sepi, tidak kelihatan bayangan seorang pun yang terdengar hanya desiran angin kencang dari samberan pedang di dalam kamar begitu cepat dan ramai suara terdengar adanya suara benturan keras. Dari sini dapatlah dibayangkan betapa hebat Rapat dan lincah kombinasi permainan ke enam orang, kiranya memang sudah mencapai puncaknya. Tak tertahan, Othoal oh berpaling ke dalam lewat jendela. Tampak samberan sinar pedang yang menjadi tabir kemilau itu semakin lama semakin rapat dan ketat, tak tampak sedikit pun lubang kelemahannya. Sungguh dia tidak habis mengerti, bagaimana Cho Liu yang bisa membobot kepungan tabir cahaya kemilau ini? Lolos dari kepungan barisan pedang, kakinya jadi sulit bergerak melihat keadaan kawannya yang terkepung begitu mengenaskan. Dalam hati, dia berusaha memberi penjelasan kepada diri sendiri, "Perkampungan ini begini luas untuk menemukan tiga orang. Sungguh, umpama mencari jarum di lautan yang terang, aku tak mungkin bisa menemukan mereka. Lebih baik aku tetap tinggal di sini menemani dia." Jikalau memang diatak kuat melawan, mungkin aku bisa memberi bantuanku Angin pagi menghembus sepoi-sepoi membawa harum kembang, dedaunan pohon bergoyang gontai melambai-lambai Tata tertib dalam perkampungan besar milik keluarga besar persilatan ini agaknya amat keras Di sini terjadi peristiwa besar seperti ini, pasti takkan ada seorang pun yang berani datang melihat keramaian di kejauhan sana tampak asap mengepul melalui celah-celah daun pohon, lapat-lapat terendus oleh oh tehoa masakan bubur yang sedap untuk makan pagi, terang di sebelah sana adalah dapur yang sedang menyiapkan hidangan pagi dan kebetulan sudah beres. Perduli terjadi peristiwa besar apapun, orang-orang penghuni Yong cui San Cheng, Tiada yang berani merubah tata tertib yang sudah merupakan kerja mereka sehari-hari. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan tugas yang harus dia kerjakan. Oh, tehola geleng-geleng kepala sambil menghirup napas panjang, terasa bau masakan bubur semakin sedap dan merangsang seleranya. Baru sekarang ia menyadari bahwa perutnya sudah kelaparan. Kebetulan dalam hatinya timbul suatu pikiran. Peduli dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang harus tangsel perut, bukan saja orang-orang penghuni Yong Cui San Cheng harus makan, maka Soh Yong Yang dan lain-lain pun harus makan pula. Li Giok suami istri menawan mereka sebagai sandra untuk menekan dan mengancam Cho Liu Yang, pasti mereka tidak akan dibiarkan kelaparan, paling tidak setiap pagi pasti diberi makan. Asap dapur itu membumbung tinggi di sebelah belakang paya-paya kembang seruni di sebelah timur sana. Oh, tehola ah, segera kembangkan ginkangnya melesat ke arah sana. Di belakang paya-paya kembang ternyata adalah pagar tembok yang mengelilingi taman bunga ini. Di balik dinding sana pun terdapat beberapa petak pekarangan. Di sana banyak dijemur pakaian yang baru saja dicuci. Di samping kanan kiri terdapat dua baris bangunan petak-petak rumah terang di sanalah tempat tinggal para kaum hamba dari Yong Cui San Cheng. Tatkala itu kebetulan ada beberapa orang sedang duduk di bawah emperan rumah, mengasah golok, menggosok tombak dan membersihkan alat senjata lainnya. Beberapa laki-laki yang bertelanjang dada sedang bergaya latihan kuntau di tengah pekarangan, mulut mereka sama mengomel, dikatakan pakaian yang terjemur di sini terlalu banyak sehingga mengganggu gerak latihan mereka. Maju lebih jauh, kembali adalah sederetan rumah-rumah atapnya. Meruncing tinggi, di pucuk dipasangi selubung asap yang tinggi, tiga di antaranya sedang mengeluarkan asap tebal, terang di letak dapur dari keluarga liang besar berayatnya ini. Semula Oh Tihoa masih rada tegang, tapi akhirnya dia mengetahui, meski banyak orang yang berada di bilangan belakang ini, namun sikap dan tindak tanduk mereka kelihatan malas-malasan dan terlalu iseng. Maklumlah, karena tempat ini adalah dunia mereka, mereka tidak perlu khawatir orang-orang atas datang kemari mengadakan inspeksi. Mereka pun tidak usah khawatir adanya rampok atau pencuri. Rampok-rampok yang paling goblok di dunia ini juga tidak bakal mengincar harta milik orang-orang ini. Umpama kata benar ada orang yang berani meluruk ke Yang Cui San Shang mencari gara-gara, bukan orang-orang kalangan rendah ini yang dijadikan sasaran, oleh karena itu setiap mereka dapat melegakan hati, maka Oh Ti Hoa sendiri berlega hati. Sebentar dia berhenti dan biji matanya berputar, mendadak dia pun tanggalkan pakaiannya, dengan bertelanjang dada dia pun menerobos keluar dari gerombolan kembang, terus mencari tempat yang tidak tersorot cahaya matahari dan duduk di sana, menggeliat pinggang mengencangkan kaki tangan, dengan napas yang tersengal-sengal, seolah-olah dia amat keletihan sehabis latihan kuntau. Luar dalam dan orang-orang di sekitarnya ternyata tiada seorang pun yang memperdulikan dirinya. Tampak di bawah pohon rindang di depan rumah dapur sana juga duduk berkelompok beberapa orang, malah ada laki-laki ada perempuan, yang laki-laki sedang berusaha menggoda yang perempuan dan diajak bicara, sebaliknya orang-orang perempuan itu anggap sepi dan tidak peduli ocehan mereka. Burung gagak di seluruh dunia sama-sama hitam. Demikian pula kaum hamba di seluruh dunia ini sama pula, meski tata tertib Yong Tzui San Cheng cukup keras, tapi asal mereka jauh dari pandangan seng majikan, nyali mereka akan menjadi besar, jikalau harus menjaga supaya para budak ini mencari iseng dengan para genduk-genduk itu, tentunya jauh lebih sulit daripada melarang anjing makan tulang. Diam-diam Wah -diam, Tehoa tertawa geli tampak meski paras genduk-genduk itu memang tidak begitu ayu, namun perawatan mereka sih cukup menggiurkan, dua di antaranya malah lebih menonjol, badannya segar montok dan semampai, Apalagi setelah cahaya matahari meningkah badan mereka, pakaian sutra ketat yang membungkus badan mereka yang berisi itu kelihatannya seperti tembus cahaya dan nampak jelas lekak-lekuk potongan badan mereka sampai kulit perutnya yang halus merah itu pun seperti kelihatan. Keruan para kacung yang biasanya bekerja terlalu berat itu kini sama melotot tak berkedip seperti serigala kelaparan menghadapi mangsanya. Air liur berulang kali ditelannya sampai tenggorokannya turun naik. Tak lama kemudian, mendadak terdengar suara kerontangan bunyi wajan yang dipukul bertalu-talu seperti lazimnya penjual martabak memukul wajan menjajakan dagangannya dari dalam dapur. Semua laki-laki yang duduk di bawah pohon serempak berdiri. Seorang anak muda berseri tawa dan berkata, Kenapa nasi yang mereka masak semakin lama semakin cepat matang? Obrolanku belum lagi selesai. Seorang genduk genit segera menimbrung dengan tertawa. Kalau nasi hari ini sudah kau gares habis, memangnya besok kau tidak kebagian lagi bersinar biji mata anak muda itu? Katanya berbisik, besok kau mau tidak? Tatkala itu orang lain berbondong-bondong menuju ke pintu dapur, derap langkah mereka yang ramai menelan suara bisik-bisik percakapan mereka. Tampak seorang laki kekar membusungkan dada dengan perut tak berdiri di ambang pintu, kalau badannya tidak berlepotan minyak dan mukanya kotor oleh asap dan hangus lagaknya mirip benar dengan buaya darat dengan bertolak pinggang. Matanya melotot dan menggembor. Setiap orang ada bagiannya, rebutan apa? Satu-satu berbaris. Seorang laki-laki bermuka panjang seperti kepala kuda berseru lancang. Kami orang-orang dari kandang kuda. Setiap hari belum terang tanah sudah. Harus bangun merawat binatang. Setiap hari bangun paling pagi, maka perut kami pun lapar paling dahulu. Tiolotoa, sukalah kau memberi bantuan kepada kami dulu. Melirik pun tidak kepadanya, seperti anggap tak mendengar Tio Lotoa membalik badan dan keluar pula menenteng tenung tiga susun, katanya, nona-nona dari bagian atas sudah datang belum saking dongkol laki muka kuda itu merah pada mukanya, serunya, jelas kau sudah tahu bila siaot syangcu sudah pulang, nona-nona dari bagian atas ikut makan dari dapur kecil di sana. Kenapa harus menyiapkan jatah mereka di sini? Tio Lotoa tetap tidak pedulikan dia, malah berkata kepada genduk denok itu, Nona Nona bagian atas tidak datang. Nah menjadi bagianmu malah. Dengan langkah gemulai genduk ini menghampiri, dia singkap tutup tenong dan melongo isinya, lalu melorot kepada Tio Lotoa, katanya, sayurnya rada mending, tapi hanya ada pangsit beberapa butir saja, delapan orang mana bisa cukup kalian genduk-genduk ini memang seharian sibuk lagi makan melulu, comel Tio tertawa, memangnya tidak takut perutmu gendut terlalu banyak makan, nanti tak laku kawin lo genduk centil itu membanting kaki, katanya, bagus ya, kau berani olok-olok aku, biar nanti ku adukan kepada cuwi hang cici, Supaya malam nanti dia menghukum kau menyunggi poci semalam suntuk, lekas Tio Lotoa menyingkir, bujukannya, sudah, sudah. Nenek moyang kecil, terhitung aku takut kepadamu, biar tambah satu susun bagaimana baru genduk centil itu tertawa pula katanya, satu susun bolehlah lalu dengan menjinjing tenung berisi makanan itu dia tinggal pergi dengan lenggang kangkung, sebelum pergi dia melerok genit sekali kepada Tio Lotoa, sudah tentu anak muda itu pun tak ketinggalan diberi pelerokan genit. Beberapa gadis lainnya beramai-ramai maju membawa tenong masing-masing dan berlalu, ada yang pantatnya yang berlepotan minyak itu. Kembali lagi muka kuda memprotes, apa belum tiba giliran kami hakikatnya Tio Lotoa anggap tidak dengar, dengan malas-malas dia menjinjing keluar sesusun tenong pula, seorang perempuan tua yang bermuka burikan segera tampil ke muka, katanya tertawa nyengir, bagian nona-nona sudah selesai, aku memang tahu bila giliran kami, dia pun singkap tutup tenong melongo isinya, katanya tertawa, orang-orang di bilik kami mengerjakan kerjaan yang kasar, masakah boleh dibanding nona-nona yang halusan itu, lauk-pauk dan nasi sekian ini masakah cukup dimakan? Mohon tambahan nasinya saja, kontan Tioloto'a menarik muka, katanya, hanya sekian saja jatah nasi kalian. Mau tak mau terserah. Kalau seluruh penghuni kampung ini makan menurut takaranmu, bukankah keluarga Li bakal bangkrut? Perempuan tua tidak marah, katanya pula. Unjuk tawa dibuat-buat. Ya, 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 memang kita makan terlalu banyak, tapi kami ini bukan orang tak punya pikiran. Kami berani sudah menyiapkan beberapa banyak kain. Untuk membuat jaket bagi para to'ako dari dapur, Tio A mendengus hidung, air mukanya kelihatan rada sabar, cukup mengulapkan tangan dua mangkok besar berisi nasi penuh terus dijajalkan kepelukan perempuan tua itu. Dari kejauhan Oh Tio'a menonton semua kejadian ini, hatinya geli dan dongkol pula, pikirnya, seorang koki di sini pun begini pengah dan sewenang-wenang, jikalau dia menjabat pangkat, Rakyat jelata pasti ditindasnya setengah mati. Cepat sekali pembagian jatah-jatah makanan itu sudah selesai. Paling akhir baru tiba giliran bagian orang-orang kandang kuda. Laki-laki muka kuda itu menahan sabar. Setelah menerima bagiannya dia pun singkap dan memeriksa isi tenongnya. Bagian istal kuda ada lima orang dewasa empat anak kecil. Memangnya hanya diberi sepanci bubur cawar dan beberapa keping pau saja benar? Hanya sekian saja bagian kalian sahut Tio Loto Saking marah laki-laki muka kuda itu sampai hijau kulit mukanya, dan beratnya, orang Sitio, kau, terlalu menghina orang apa yang kau inginkan EJ, orang Sitio. Tidak ingin menerima jatah ini keruan laki-laki muka kuda mencak-mencak semakin murka, Dampratnya, lebih baik tuan bersama tidak makan hidanganmu, biar hari ini aku adu jiwa sama kau, tenong makanan itu segera dia ayun terus dibanting ke arah kepala Tio A. Tak kira Tio A agaknya pernah latihan silat, sedikit membalik badan berbareng sebelah tangannya menggenjot, disusul sebelah kakinya menendang, bentaknya bengis, berani kau membuat gelara-gara kepada pihak dapur kami Memangnya kah sudah bosan hidup digenjot mukanya dan ditendang terjungkal lekas laki-laki muka kuda merangkak maju menerjang maju pula dengan kalap Tapi dari dalam dapur serempak memburu keluar tujuh delapan laki-laki berseragam koki semua Terang sebentar laki-laki muka kuda ini bakal dihajar habis-habisan Setelah menunggu Sekian lamanya, Oh Tihoa belum melihat ada orang yang datang atau mengantar jatah bagi makanan Soh Yong yang berempat Hatinya sedang gundah, pikirnya, apakah mereka tak terkurung di dalam perkampungan ini sia-sia saja dia menunggu sekian lamanya, maka timbunan niatnya hendak mencari ke lain tempat, namun melihat laki-laki muka kuda itu dianiaya sedemikian rupa, sungguh dongkol dan gemes pula hatinya terhadap para koki yang sewenang-wenang itu. Dia tahu sekarang bukan saatnya dia mencampuri urusan orang lain. Dasar berangasan dia tak tahan juga menerjang maju. Tio Lotoa sedang acungkan kepalanya sebesar mangkok itu menghujani tubuh si muka kuda. Tiba-tiba dilihatnya seseorang menerjang maju, sekali tampar seorang koki pembantunya dibikin jungkir balik tak bisa bangun. Pembantunya yang lain segera merubung maju mengeroyok, malah ada di antaranya mengacungkan pisau, sudah tentu Oh Tioa tidak pandang mereka sebelah mata tanpa mengeluarkan kepandaian sejatinya, namun begitu dia gerak kaki tangannya, empat di antara tujuh koki yang hendak mengeroyok dirinya dia pukul roboh dan ditendang terjungkal. Keruan pucat muka Tio Lotoa, serunya, kau, kau bocah ini juga dari bagian istal benar jengek oh Tihoa. Kau kira orang-orang dari istal boleh dihina dengan murkat Tio Lotoa segera merebut pisau terus membacok kepadanya, Tak nyana sekali depak Oh Tihua bikin pisaunya mencelat terbang, sekali tendang lagi dia bikin Tio Toa terpental jauh dan menumpuk teman-temannya. Lekas laki-laki muka kuda memburu maju terus duduk di atas punggungnya, sekaligus ia tampar dan genjot puluhan kali, Tio Toa yang tadi sewenang-wenang dan gagah-gagahan kini kau-kau minta tolong. Baru saja Oh menggasaksi menggasak sisa koko yang lain Sekonyong-konyong didengarnya seseorang menghardik nyaring, "Kalian berani berontak?" Harap berhenti, banyak orang yang menghentikan pekerjaan mereka sama menonton di pinggiran. Begitu mendengar suara ini, segera beramai-ramai mengeluyur pergi. Laki-laki muka kuda pun agaknya amat ketakutan. Kepalanya yang teracung tinggi berhenti di tengah udara. Sebetulnya, suara hardikan ini amat merdu halus dan tak menakutkan. Kedengarannya malah menyegarkan semangat, bukan saja suaranya merdu, orangnya pun cantik. Tampak gadis remaja ini beralis lentik bermata seperti burung hong, raut mukanya mungil seperti kuaci, meski mukanya bersungut marah, tapi kelihatannya begitu menggiurkan. Dandanan dan pakaiannya tiada bedanya dengan budak-budak perempuan lainnya paling-paling dia lebih cantik dan mungkin budak yang biasa melayani majikan di sini. Sungguh Oh Te Hoa tak mengerti, kenapa orang-orang di sini semua begini takut kepadanya. Tak tahan dia melirik dua kali mengamat amati gadis ini, nona ini pun sedang melotot mengawasi dirinya, katanya bengis, apa yang terjadi, kenapa kalian berkelahi di sini? Oh Te Hoa melakukan kebiasaannya mengelus hidung dengan tertawa. Sahutnya, kami sih tidak ingin berkelahi, soalnya Tio Lotoa terlalu menghina orang istal kami, tak memberi sogokan padanya, dia sengaja mempersulit jatah kami, tak memberi nasi, nona ping, selat Tio Lotoa tersipu-sipu. Sekali-kali jangan kau percaya obrolan dia nona ping menarik muka, ejeknya dingin, mau dengar tidak pengaduannya adalah urusanku, tidak perlu kau cerewet, Memangnya aku sudah tahu kalian, koki-koki masak belakangan terlalu bertingkah dan sewenang-wenang. Tio Toa merengut kecut seketika dia mengkeret mundur tanpa berani banyak cincong lagi. Dari atas ke bawah dengan cermat Nona Ping mengamati Oh Te Hoa, katanya tawar. Kepandaianmu boleh juga, kenapa selamanya aku belum pernah melihat? Kau setiap hari aku yang kecil selalu sibuk di dalam istal sudah tentu Nona takkan pernah melihat aku. Tak nyana pengawal dari istal ada juga jagoan yang gagah dan pandai pun tahu seperti kau, agaknya kedudukanmu terlalu rendah tak sesuai kecakapanmu, mendadak dia berpaling melotot kepada laki-laki muka kuda, bentaknya bengis, apa benar dia orang dari istal kalian tertunduk dalam kepala laki-laki muka kuda, diam-diam dia mencuri lirik kepada Oh Tihua. Walau lomen muka oh masih unjuk senyum lebar, namun dalam diam dia sudah siaga untuk bergebrak dengan sengit. Soalnya dia sudah tahu meski Ona ini kelihatannya lemah lembut, namun sorot matanya tajam bercahaya terang seorang tokoh silat luar dalam yang cukup lihai tingkat kepandaiannya, sukar dilayani. Tak nyana laki-laki muka kuda ternyata manggut-manggut sahutnya sambil unjuk tawa dibuat-buat, Benar, dia adalah adik Misan Xiao Jin, beberapa hari yang lalu baru datang dari desa membantu pekerjaanku, sorot metu nona ping kembali tertuju ke muka Oh Ti Hoa, sikapnya mulai sabar dan hilang rasa marahnya, katanya, kau boleh kemari membantu kerja, tapi kularang berkelahi di sini, tahu tidak Oh Ti Hoa lebih hati, sahutnya, baik, pesan nona tentu ku patuhi, seperti tertawa tidak tertawa Nona Ping mengawasi dirinya, katanya kagum, melihat gerak gerikmu tadi, kau bekerja di istal memang harus dibuat sayang, dua hari lagi datanglah menemui aku, akan kuusahakan laju pekerjaan yang sesuai dengan dirimu, laki. Laki muka kuda segera mendorong Oh Te katanya, Nona Ping bisa bicara langsung kepada Xiao Chang Chu dan Hu Jin, kelak bila Nona Ping sudi membimbing kau, terhitung kau mendapat rejeki nomplok, terima kasih nona ping, segera oh teh unjuk rasa kegirangan. Dua hari lagi aku pasti menghadap Nona Ping, melihat pinggangnya Nona Ping yang ramping dan meliuk seperti gitar serta kakinya yang tinggi semampai, serta kedua jari-jari tangannya yang halus dan runcing-runcing itu, dalam hari memang dia sudah ingin berhadapan dengan Nona Cilik ini. Baru sekarang Tio abru berkesempatan unjuk muka berseri katanya, jarang sekali nonaping sudi datang kemari, entah ada petunjuk apa seketika nonaping menarik muka pula, katanya, pekerjaan di ista memang kasar, tapi asal dia termasuk lingkungan dalam perkampungan ini, ransum yang harus kau jatahkan harus sama dan rata, selanjutnya bila kau berani korupsi, awas mangkok nasimu sendiri, siau. Siau Jin tidak berani, Tio Lotoa tersipu. Baik, kemarin ada aku suruh kau membuat beberapa nyemikan, sudah kau siapkan belum tanya Nona Ping lebih lanjut. Tio Lotoa terbelalak kaget, keringat dingin seketika membasahi jidatnya. Nona Ping mendulik, katanya dingin, apa yang terjadi, memangnya jatah kami beberapa saudara pun kau lalap sekalian kecut muka Tio Lotoa katanya meringis, Xiao Jin punya nyali sebesar gunung pun takkan berani. Bubur lidah ayam udang goreng, pangsit bakar dan lain-lain sesuai pesan Nona sebetulnya sudah kubuat, Cuma, cuma, cuma apa desak Nona Ping? Tergerak hati Oh Tihoa, mendadak dia tertawa dan menimbrung. Hal ini tak bisa salahkan dia. Di akhir kalau toh Xiao Changcu sudah pulang, Nona pasti akan makan dari rangsum dapur kecil di dalam makan nyamikan yang sudah dia siapkan dia berikan kepada orang lain, seperti menahan gelino naping mengawasi Oh Tihua pula, katanya, tak kira kau orang ini ternyata berhati mulia, kau bicara membela dia malah, mendadak Oh Tihua menyadari bahwa tampangnya tentu amat jelek, dan lagi punya daya tarik yang luar biasa, kalau tidak nonaping ini sekali-kali tidak akan mengawasinya dengan sorot mata begini. Karena menurut perasaannya dipandang oleh seorang nona jelita dengan sorot mata begituan sungguh merupakan suatu hal yang harus dibuat girang tanpa sadar Oftiroa oh merasa dirinya terbang ke awang-awang untunglah diabukan laki-laki desa yang baru saja keluar kandang dia masih belum lupa akan tugasnya kemari biji matanya berputar Kembali, dia berkata tertawa, "Apakah koki yang membuat nyamikan dari dapur kecil di dalam sana tidak lebih pintar dan enak dari koki dari dapur besar ini?" kata Nonaping. "Kepandaian masak koki dapur kecil di sana tentu lebih baik dari dapur besar di sini, tapi kokinya adalah orang setempat. Masakan yang bisa dibuatnya hanyalah masakan setempat pula." mana dia bisa bikin bubur lidah ayam dan lain-lain masakan dari kuitang yang luar biasa itu oh, masakan-masakan setempat tidak lebih enak daripada bubur ayam lidah dan udang goreng lain-lain itu tanya oh teh pula. Laki-laki muka kuda jadi tak sabaran melihat petingkah oh teh dia duga nona ping pasti takkan sabar dan marah. Tak nyana nona ping sedikit pun tidak bosan tetap sabar, sahutnya tertawa lirih, Menurut selera kami sudah tentu masakan daerah sini lebih enak tapi ada beberapa tamu undangan majikan justru senang masakan kuitang, terutama setiap pagi hari hidangan yang kami suguhkan tidak boleh sembarangan, Kabarnya orang-orang kuitang memang demikian, nasi boleh tidak uruskan, namun nyamikan pagi dan malam sekali-kali tidak boleh sembarangan. Oh Tihoa menghela nafas, katanya, ya, orang yang usianya sudah lanjut, memang sulit dilayani. Kau kira mereka kakek kakek tua jantung Oh Ti Hoa sudah mulai berdebar, tapi dia masih bersikap tenang. Katanya, bukan kakek tua, memangnya nona nona besar nona ping tertawa. Sahutnya, benar, beberapa nona itu memang lebih sulit dilayani dari kakek kakek tua. Bagaimana juga Oh Ti Hoa bukan seorang yang bisa menahan perasaan hatinya. Meski dia ingin berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, tapi tak urung alisnya tegak, dan mata bersinar, mulut menyungging senyuman lagi, hatinya melonjak kegirangan. Untung Nona Ping sudah berpaling, matanya melotot kepada Tiolota, katanya, oleh karena itu bila hari ini kau tidak keluarkan nyamikan sesuai apa yang kupesan, berarti kau mencari gara-gara kepadaku. Aku sendiri malu untuk mempertanggungjawabkan kepada majikanku, keringat gemerogios di kepala Tio Lotoa, sahutnya meringis ketakutan, sambil banting kaki, ini, mendadak Oh Tihua tertawa pula, selanya, sebetulnya kau tidak perlu gugup, jikalau kau masuk dapur dan mau cari, aku berani tanggung masih ada sisanya mikan yang kau simpan, Oh Tio Lotoa bersuara kaget dan heran. Seorang koki besar kalau membuat beberapa nyamikan yang mencocoki selera mulutnya, bila dia tidak mencuri sedikit untuk dinikmati sendiri, maka hidangan buatannya itu tentu tidak enak. Kenapa? tanya Nona Ping. Karena orang yang suka makan, baru pandai masak hidangan yang enak-enak, memang dalam dapur masih ada beberapa macam nyamikan yang disembunyikan. Nona Ping segera melirik kepada Oh Te katanya, tak nyana kau memang cerdik dan pintar, Xiao Jin sedikit pun tidak pintar, sahut Oh Ti Hoa. Bukan saja aku sendiri suka makan, malah aku pun pernah jadi tukang masak, kalau tukang masak tidak main korupsi akan masakannya, boleh dikata sesuka ranjing dilarang makan tulang, sembari bicara dia maju menjinjing tenung itu, lalu menambahkan, bobot tenung ini tidak ringan, Biar Xiao Jin saja yang membawakan bersinar biji matu nona ping Katanya tertawa, kalau kau selalu begini seregep, kelak tentu kau mendapat banyak manfaat Setelah orang beranjak, sekilas Ti Hoa memandang kepada laki-laki muka kuda itu dengan sorot metel Terima kasih, laki-laki muka kuda itu manggut-manggut Katanya berbisik, harus hati-hati, di sana kau tidak boleh petingkah lagi Jikalau di sana kau perbuat kesalahan, aku pun bisa ikut memperoleh getahnya. Tahu tidak, setelah keluar dari perkampungan belakang mereka menyusuri jalan liku-liku yang diapit tanaman kembang warna-warni, tak lama kemudian mereka sudah akan tiba di bilangan dalam kembali. Mereka menyusuri serambi panjang, jendela di sini semuanya terukir indah dan mengkilap, suasana sunyi senyap. Udara pagi dipenuhi bau kembang yang harum sinar matahari menyinari kertas jendela yang putih. Lantai di sepanjang serambi ini begitu kemilau lebih bersinar dari permukaan kaca. Metoh Tihoa melulu mengawasi nona pinggang jalan di depannya. Dalam pandangannya gerak gerik pinggang yang ramping dan pinggul yang menonjol padat itu jauh lebih menarik daripada pemandangan alam di sekitarnya. Apalagi hembusan angin lalu membawa harum kembang, Nona Ping sering berpaling ke belakang unjuk senyuman mekar pula kepadanya, keruan hati Oh Ti Hoa senang bukan main. Orang-orang yang dicari ubek-ubekan oleh Cho liuhi yang selama beberapa bulan tak berhasil ditemukan, tak nyana hari ini tanpa banyak mengeluarkan tenaga dirinya bakal menemukan mereka, selanjutnya, dengan membawa Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Seng Tiam Ji dan Mutiara Hitam, Berlima bisa cepat memberi bantuan kepada Choh Liu yang dengan kekuatan mereka berenam, masakah tidak mampu bikin Yong Cui San Cheng ini langit ambruk dan bumi terbalik. Tatkala itu, masakah hulat busuk tidak akan kagum dan memuji aku? Demikian batin Oh Tehol as rasa jantungnya seperti ingin terbang ke awang-awang saking kesenangan. Kini sorot matanya beralih kepada pinggul nona ping yang bulat berisi dan ketat terbungkus oleh celananya itu, tidak urung diam diam dia tertawa geli dan melelet lidah, pikirnya, tak kala itu aku pasti akan mencubit pelan di atas pinggulnya yang bulat ini, gadis romantis ini masakah takkan menubruk ke dalam pelukanku bukankah hatinya seperti dikilik-kilik Tangannya pun menjadi gatal, sampai di mana mereka berada dan melewati mana saja, bahwasannya tak pernah dia perhatikan. Mendadak Noapting Ping berhenti dan berkata, sudah sampai. Buat apa kau masih jalan ke depan baru sekarang? Oh tihoa, tersentak sadar dari lamunannya yang muluk-muluk, sahutnya unjuk tawa berseri. Apakah di sini saja M? Tuh di dalam rumah, kata nona Ping tampak kerai bambu bergelantung ke bawah rumah ini pun sunyi sepi, dari dalam terendus bau wangi yang menyegarkan badan, entah bau kembang, bau dupa atau bau manusia. Nona Ting tertawa cekikikan, katanya, apa sih yang kau lamunkan, serahkan tenong itu kepadaku sebelah tangannya menerima tenong dari tangan Oh Tiho Asraya mendekatkan mulut berbisik di pinggir kupingnya, malam nanti datanglah kari aku, Tahu tidak meski hati Oh Tehoa bersorak girang, namun tak urung dia pun merasa sayang, karena terpaksa dia harus menyia-nyiakan kebaikan dan tawaran si nona centil ini. Sebetulnya dia hendak main basa-basi dulu baru akan turun tangan. Siapa tahu? Siapa tahu nona ping yang genit ini tahu-tahu turun tangan lebih dulu. Tangan kirinya tiba-tiba melorot turun dari pundak Oh Ti Hoa beruntung dengan gerakan yang cekatan dan mahir sekali menutup empat hiat cu di bagian tangan dan ketiak kiri Oh Ti Hoa, sementara tangan kanannya masih memegangi tenung itu tanpa bergerak sedikit pun. Dikala Oh Ti Hoa lepaskan tenung di tangannya tahu-tahu pergelangan tangannya pun terpegang kencang oleh jari-jari luncing halus itu. Terdengar Nona ting berkata halus merayu, pemuda yang romantis meski kau cukup baik dan simpatik terhadapku, terpaksa aku harus mengecewakan harapanmu. Lalu sekali tampar dia bikin Oh Ti Hoa terjungkal roboh tengkurap, lalu duduk di atas pantat Oh Ti Hoa, keruan merasa meledak perut Oh Ti Hoa saking gusar. Sekarang bukan saja dia tidak akan bisa tertawa, malah ingin menangis pun air mata. Tak bisa diperasnya keluar. Nona Ping lantas menepuk tangan dan berseru lantang, anak-anak hayo kemari dari dalam rumah segera berlari keluar beberapa anak laki-laki. Berkata Nona Ping, gotong bajingan ini ke dalam, ikat dengan urat kebau. Salah satu segera pergi memberi laporan kepada Xiao si Hu Jin, katakan orang yang suruh aku perhatikan sekarang sudah ketemu dan teringkus kacung kecil berbaju hijau itu mengiakan dan segera berlalu lalu nona ping berkata kepada kacung cilik yang sabtunya lagi beritahu kepada tian Ko keh suruh dia pergi ke istal di belakang hajarong sem si muka kuda 50 rangketan lalu gusur pula keempat wikoan keh untuk dihukum dengan tuduhan sekongkol dengan musuh terasa getir mulut oh A, serunya Kau, memangnya kau sudah tahu siapa aku sebenarnya? Nona Pink tersenyum manis, ujarnya. Masakah Oh Ti Ho Ah oh, Tai hiap yang kenamaan tidak kenal tapi kau, Xiao Hu Jin sudah memperhitungkan kau pasti akan meluruk ke belakang mencari keempat nona nona itu. Maka dia suruh aku meronda dan memperhatikan orang seperti kau. Kupikir saat ini tiba waktunya makan pagi. Kemungkinan kau akan mencari sumber penyelidikan dari makan pagi ini, karena kecuali ini, hak kekatnya kau tak punya kesempatan untuk mendapatkan cerita mengenai teman-temanmu itu. Tertawa cekikikan, lalu dia menyambung, "Kalau tidak demikian, masakah aku mau begitu saja lantas percaya kepadamu?" Kemungkinan memang semua laki-laki dalam dunia ini mempunyai penyakit dan cacat yang sama. Selalu mereka mengira dengan beberapa patah bujuk rayu, gadis yang masih hijau dengan mudah bisa dipeletnya. Di luar taunya justru perempuan jika mau menipu laki-laki, jauh lebih gampang dari laki-laki menipu perempuan. Oh Tihoa menghirup napas panjang, mulutnya menggumam. Seharusnya aku sudah tahu akan pengertian ini sejak tadi. Memangnya kenapa aku begitu saja mau percaya akan obrolanmu XXX jari-jari coh liuhi yang tetap memegangi ujung pedang, sementara gagang pedang dibuat menyerang musuh. Umumnya ujung pedang yang runcing dan tajam sukar dibuat pegangan, bukan saja sukar digenggam kencang, tenaga pun sukar dikerahkan apalagi menyerang dengan gagang pedang sudah tentu jauh tak begitu ganas dan membawa efek yang fatal bagi musuhnya daripada menyerang dengan ujung pedang yang tajam dalam kolong langit ini belum pernah ada tokoh pedang yang memutar balik cara pegangannya untuk melawan musuh kecuali dia sengaja memandang rendah musuhnya hakikatnya dia tidak pandang sebelah mata musuhnya akan tetapi musuh-musuh yang dihadapi Coh Liuhi yang adalah tokoh-tokoh ahli pedang yang membekal kepandaian tiada taranya, musuh-musuh yang amat menakutkan dan lagi belum sampai seperminuman teh, barisan ini digerakkan berulang kali Coh Liuhi yang sudah menghadapi mara bahaya, pernah dua kali pedang-pedang musuh sudah menyerempet lewat di tenggorokannya dan di sisi tulang dadanya. Namun dia tetap bersikap tenang serta menggunakan pedang dengan gaya yang sama sejak mula. Apakah tujuannya? Siapapun tiada yang tahu kenapa dia gunakan gagang pedang buat menyerang musuh. Memang orang lain tahu bahwa Choh Liu yang tidak akan pernah melakukan perbuatan yang tak berarti, tapi tiada seorang pun yang pernah mau memikirkan kemana juntrungan tujuannya, mereka pun tiada yang mau bertanya maklumlah dalam keadaan dan saat-saat. Yang gawat ini, tiada yang mau menggunakan otak untuk memecahkan teka-teki ini, maka mereka pun tiada yang sempat bertanya. Yang jelas sekarang adalah saatnya menggunakan pedang. Gerakan cahaya pedang laksana biang lala seperti kilat menyambar. Perubahan gaya permainan pedang pun beraneka warnanya, berubah-ubah tak putus-putus sambung-menyambung. Begitu cepat sehingga tak memberi kesempatan kepada musuh untuk memeras otak, mencari akal, untuk mengatasi. Maka, gerakan perlawanan mau tidak mau harus dilakukan secara refleks dan otomatis. Mereka kerahkan tenaga, himpun semangat, dan pusatkan pikiran dan perhatian. Semua terpusatkan pada gerakan pedang di tangannya. Hati dan permainan pedang mereka sudah senyawa dalam batang pedang yang bentuknya berlainan itu. Kini sudah berubah menjadi tunggal. Semangat nafas, jiwa dan tenaga keenam orang seolah-olah sudah dilebur menjadi satu. Sehingga gerakan jala cahaya pedang semakin rapat, semakin ketat, lambat laun menyempit dan mengecil. Choh Liuhi yang umpama ikan yang sudah terjaring di dalam jala kembali di sini dia terjaring ke dalam lingkaran cahaya pedang. Lain dengan kejadian-kejadian yang terdahulu hari ini terang ia takkan bisa lolos dan tiada jalan untuk dia keluar. Dari kejauhan gerakan sinar pedang dengan landasan hawa pedangnya bergulung-gulung meninggi turun naik seperti gugusan sebuah bukit yang berubah laksana pandangan hayal di dalam mimpi, deru hawa pedang yang keras itu membuat udara seolah-olah bergolak seperti hujan badai sedang menerpa datang. Lama kelamaan udara pagi nan cerah ini menjadi dingin dan dingin seperti es. Selama mengikuti pertempuran dahsyat ini, rona muka Liu Bu berubah beberapa kali. Baru sekarang mukanya menampilkan senyuman mekar senang karena sekarang dia sudah yakin bahwa Cao Liuhe yang sudah takkan mungkin bisa lolos lagi dari barisan pedang yang mandraguna ini. Memang perbawa barisan pedang ini laksana benteng baja yang takkan gugur dan jebol diterjang gugur gunung. Begitu dahsyat dan hebat benar barisan pedang ini, sampai si orang tua linglung yang tinggal menunggu ajal itu pun menunjukkan rasa haru dan bergolak perasaannya, hawa pedang yang menyesakkan nafas, agaknya malah membangkitkan gairah jiwa hidupnya yang sedang sekarat. Jari-jari tangannya yang biasanya gemetar dan kurus kering itu, Tak henti-hentinya bergerak, terbuka tergenggam lagi begitulah berulang kali, saking terbakar seolah-olah ingin dia melompat bangun dan menggenggam gagang pedangnya, menerjunkan diri di dalam adu kekuatan nan sengit ini. Agaknya dia sudah tak tahan lagi duduk menonton tak bergerak. Tak kala itu gulungan sinar pedang sudah semakin sempit, pakaian bagian atas coh liuhi yang sudah hancur tersambar tebasan deru angin pedang yang tajam. Boleh dikata dia sudah mati kutu dan tak kuat mengerahkan tenaga melawan. Pada saat itulah, kacung cilik berbaju hijau tiba-tiba menyelinap masuk dari luar menyusuri pinggir tembok, munduk-munduk ke dalam mendekati ke belakang Liu Bubi, lalu berbisik-bisik entah apa yang dialaporkan kepada nyonya muda ini. Sekarang liububi Bubi tahu bahwa Oh Tihoa di belakang sana pun sudah teringkus maka seri tawanya semakin mekar, di dalam arus hawa pedang laksana pelangi meluncur tidak putus-putus itu, senyum tawanya kelihatannya begitu sadis dan culas, namun selintas pandang mukanya begitu molek dan agung. Sekonyong-konyong hawa pedang yang seliweran saling gubat itu mendadak bersatu padu, tabir cahaya pedang yang memenuhi udara itu kini mendadak berubah menjadi enam utas pelangi yang menyala, bersilang dari kiri kanan atas bawah serempak mengunci ke tengah pada badan Cho Liu Hiang. Perbawa gabungan hawa pedang semula mendesak Chow Liu Hiang sehingga dirinya dipojokkan ke suatu yang mematikan. Maka tusukan pedang kembali dilontarkan. Sekarang Cho Liu Hiang sudah benar-benar kehabisan tenaga dan putus asa, entah dengan care apa dan bagaimanapun dia berkelit. Jadanya takkan luput dari tembusan ujung pedang. Memangnya di kolong langit ini sudah pasti takkan ada orang yang mampu meluputkan diri dari tusukan enam ujung pedang sekaligus dari enam penjuru, sekonyong-konyong kelontang bunyi sesuatu benda keras yang terjatuh ke lantai. Disusul hawa pedang dan samran pelangi kemilau itu secara ajaib mendadak sirna tak berbekas. Li dan kelima orang seragam hitam itu seolah-olah membeku kaku di tengah arus dingin yang mengembang keempat penjuru. Demikian juga senyuman manis yang menghias muka Liu Bubi secara mendadak ikut membeku kaku. Tiba-tiba dilihatnya bayangan Coh Liu Hi yang berkelebat miring, tahu-tahu pedangnya menyusup di bawah ketiak Li Telapak tangan kiri menekan dada Lidiokham, sementara jari-jari tangan kanannya meremas pergelangan tangannya. Pedang coh Liuhi yang sendiri entah hilang kemana, sebaliknya dengan pedang di tangan Lidiokham, dia menekan dan menahan pedang panjang di tangan laki-laki kurus tinggi berbaju hitam itu. Lebih enak lagi ternyata laki-laki kurus ke yang seragam hitam itu kini kedua tangannya sudah mencekal masing-masing sebatang pedang. Entah apa yang terjadi, pedang yang dicekal ujung runcingnya oleh Cho Liu Hi yang tadi, kini berada di tangan kiri laki-laki kurus Kate ini. Setiap gerak permainan perubahan barisan pedang ini sudah diperhitungkan begitu seksama, setiap jurus serangannya sudah direncanakan sesuai dengan ajarannya yang merupakan tumpuan otak seorang jenius dalam bidang ini, kerjasama enam batang pedang seumpama ditembus air hujan pun tidak bisa, demikian rapatnya setitik lubang pun tiada. Maka pedang kurang sebatang pun tak boleh, karena barisan pedang seketika akan menunjukkan lubang, atau mungkin tak bisa digerakkan lagi, tapi jikalau kebanyakan sebatang pedang, barisan ini pun tak mungkin bergerak. Seperti orang mengumbar ular ribu bui kaki naga, sia-sia dan tak sesuai dengan kebutuhan Kini barisan ini ketambahan sebatang pedang, sudah tentu gerakan tiga batang pedang yang lain menjadi terhalang dan macet karena kehadiran pedang yang satu ini. Kalau toh permainan pedang mereka sudah terbendung, maka jurus-jurus selanjutnya sudah tentu tak bisa diteruskan karena dalam waktu sesingkat itu, tahu-tahu jari-jari tangan Choh Liuhi yang sudah mengancam hiat Chu mematikan di dada Li Giokhan. Demi keselamatan jiwa Li Giokhan pula terpaksa mereka harus menghentikan permainan. Tanpa disadari telapak tangan Liu Bubi sudah berkeringat dingin. Entah berapa lama kemudian, mendadak Choh Liu Hi yang unjuk tawa kepada laki-laki kurus ket baju hitam itu, katanya, 20 tahun yang lalu Cai Hai sudah lama kagum dan mendengar betapa hebat kepandaian Jut Jius Yang -jiu Hoat Nyam Yansin Kiam Ling Lo Chiam po yang tiada taranya di seluruh dunia. Sungguh tak nyana hari ini aku bisa kumpul bersama di sini dengan Ling Lo Chiam Pua malah bertanding pedang lagi, sungguh menggembirakan dan merupakan rezeki besar selama hidupku, laki-laki keit kurus baju hitam mendengus hidung, ujarnya, apakah sejak tadi kau memang sudah mengetahui akan dari ku liuhi yang tertawa katanya? Tadi waktu Cai He melihat kedatangan Chiam Pua berlima hanya mengenal satu orang saja, tapi terang bukan Ciam Pua, Siapa yang sudah kau kenali lebih dulu? Tanya laki-laki kurus baju hitam. Sorot mata liuh yang beralih kepada laki-laki baju hitam yang menenteng pedang kayu itu katanya, tadi Cai He hanya mengenal Chiam Pua ini pasti Giok Ciam Simchok Ciam Pua. Keluarga sian dengan Giok Ciamnya? merupakan pedang tunggal yang tiada keduanya di Bulim. Xiao Tai Hiap pun sebagai ahli pedang yang kenamaan di Kangou, jika Lao Tai Hiap tidak suka muka aslinya dikenal orang, tentulah kuatir orang dapat melihat asal usul dirinya, pula dari senjata pedangnya yang khas. Oleh karena itu terpaksa harus memikin pedang dari kayu sebagai ganti senjatanya untuk mengelabui pandangan orang lain. Gioch Yam Xiao termenung sesaat lamanya. Akhirnya dia menyingkap kerudung mukanya. Katanya, benar, aku memang Xiao Kalau kau sudah tahu asal usulku, tentu kau sudah tahu bagaimana hubunganku dengan Li Kuan hu. Soal lain aku tidak perbanyak bicara lagi. Tampak orang ini bermuka persegi dengan dagu lebar, berkulit putih bersih, matanya berkilat seperti bintang. Walau rambut dan jenggotnya sudah hubanan, ujung matu dan dahinya sudah dihiasi kerut-kerut kemerut, namun lapat-lapat masih menggambarkan kegagahan dan kecakapannya di masa dulu. Cuma setelah menanjak pertengahan umur, kini dia sudah menjadi kaya dan hidup tentram. Cho Liuhi yang tertawa, katanya. Oleh karena Cai Hei memang sudah tahu betapa intim hubungan para Ciam Pua dengan Lilo Cengcu, maka Cai Hei pun sudah menduga, satu di antara kalian berlima tentu adalah Siang Kiam Butitin Ko Anteng Ling Hwe Ikek Ling Lo Ciam Pua yang punya hubungan dekat sebagai adik ipar Lilo Ciam Pua, cuma dalam waktu dekat belum bisa bedakan siapakah sebenarnya di antara kalian. Ling Hwe Ikek bertanya, Sejak kapan kau dapat mengenali lohu beberapa jurus setelah Ciampu melancarkan serangan? Cai Hai lantas mengetahui yang mana Ciampu adanya, sahut Choh Liu Hiang. Ilmu pedang yang ku gunakan bukan ajaran dari perguruan ku sendiri, dari mana kau bisa tahu akan dari tanya Ling Hwe Iket pula? Memang ilmu pedang yang Ciampu gunakan bukan ajaran perguruan sendiri. Namun tetap masih dimengerti, soalnya selama bertahun-tahun Ciampu sudah biasa menggunakan siang kiam sepasang pedang hari ini dipaksa oleh keadaan untuk main dengan pedang tunggal. Sedikit banyak gerak-geriknya tentu kurang leluasa. Sampai di sini dia berhenti sebentar dengan tertawa lalu meneruskan, peduli siapapun, kebiasaan yang sudah berakar dan mendarah daging kepada seseorang selama puluhan tahun. Di dalam waktu singkat tak mungkin bisa menghapus atau memperbaiki kebiasaan ini. Demikian pula tangan kiri Ciampo, meski tergenggam kencang dan ikut bergerak mengikuti ajaran pedang tunggal, namun bila menghadapi saat gawat dan tegang, maka jari-jari tangan itu akan mengepal kencang seolah-olah sedang menggenggam sebatang pedang yang tidak kelihatan wujudnya. Ling Haiwei kek mendengarkan dengan tekun sesaat kemudian dia bertanya, Sejak permulaankah sengaja mencekal pedang di ujungnya apakah kau memang sudah siap hendak mengangsurkan gagang pedangmu ini ke dalam tanganku? Kau liuhi yang tersenyum, ujarnya, benar, Cai Hai tahu kalau gagang pedang ini diangsurkan ke tangan Ling Chiam Pua, maka tanpa sadar Chiam Pua pasti akan menerimanya. Soalnya seluruh perhatian Chiam Pua sudah ditumplek pada gerakan pedang tunggal di tangan kiri, maka terhadap kejadian lain? Tentu kurang menaruh perhatian atau boleh dikatakan sedikit lina Oleh karena itu di dalam keadaan itu mau tak mau Ciampu sudah terkendali diri oleh kebiasaan itu sendiri Hal ini gampang dimengerti Umpamanya seseorang yang sudah biasa isap rokok Jikalau dia sudah bertekad dan berjanji untuk tidak isap rokok lagi Namun bila dia kebentur saat-saat yang tegang urat syarafnya jikalau segala daya pikirannya dia tumplek pada satu persoalan kebetulan di hadapannya tersedia rokok maka tanpa dia sadari tangannya akan gatal dan mengambil rokok itu itulah karena dia sudah dihayati oleh gerakan refleks di luar kesadarannya pada saat itu sudah tentu Liuhi yang sendiri belum tahu akan gerakan refleks di luar kesadaran itu, namun dia cukup tahu bahwa kebiasaan menjadi wajar dan akalnya memang benar dan berhasil dengan baik sekali. Ling Hwei Kek menarik napas panjang, ujarnya, bicara terus terang setelah aku menyambuti pedang ini, aku sendiri masih bingung dan tidak tahu cara bagaimana pedang tahu tahu sudah tercekal di tanganku tapi tentunya Ciam cukup tahu bahwa barisan pedang ini tidak boleh kurang satu pedang, namun juga tidak boleh ketambahan sebatang pedang. Kalau tidak gerakan barisan pedang ini bakal kacau dan terhalang serta mati kutu. Agaknya hati Ling Hwi Kek amat mendelu dan masgul, diam-diam saja tak bersuara. Berkata Choh Liu Hi yang lebih lanjut, kalau gerakan keseluruhan dari barisan pedang ini terhalang, dengan sendirinya gaya dan bendungan barisan pedang ini berubah posisinya, tapi mengandalkan lekang dan kepandaian para ciampu sekalian, sudah tentu dengan cepat kesalahan dan kekurangan ini sudah bisa diatasi. Laki-laki tua bertubuh tinggi kekar itu menimbrung, oleh karena itu kau lantas bertindak menggunakan kesempatan yang amat baik dan singkat ini. Kau menyergap dan mengancam Li Si Heng, supaya senjata kami tak berani bekerja lebih lanjut untuk menyerang kau, Chou Liu yang menghela nafas, ujarnya, tindakan Cai Hei memang amat terpaksa, bahwasannya sedikit pun Cai ada hasrat hendak mencelakai Li Heng.